bahan-bahannya sudah aku siapkan semua. Nanti tinggal kita masak ya. Lontongnya. Aku pakai tahu sumedang, kemudian lontong, bakmi, sambal, cabai, seledri, bawang merah, bawang putih ya. Ini tahunya, tahu sumedang enak ya. Tahu biasa juga bisa ya. Kemudian kerupuk gendar, nanti kita goreng kerupuknya. Kemudian lontongnya ini nanti kita iris-iris ya, pakai dua lontong ini. Kemudian kecambah sama bakmi ya bunda. Ini seledri, cabai nanti kita rebus. Kemudian kaldu bubuk, garam dan gula ya. Ini bakminya nanti kita rebus dulu. Kemudian bawang merah kita goreng. Kita siapkan air untuk merebus kecambahnya dulu ya. Ini sudah matang kecambahnya, tinggal kita tiriskan dulu. Kemudian kita rebus bakminya ya bunda. Kita rebus sebentar. Kalau ada mie basah pakai mie basah bunda lebih. Ini ya biasanya pakainya mie basah. Kemudian seledri kita iris-iris seperti ini. Tahunya sudah kita iris-iris ya. Tahu sumedang atau tahu biasa ya. Kemudian cabai yang sudah kita rebus kita haluskan untuk sambelnya. Kemudian kita haluskan bawang putih ya. Jadi bumbunya hanya bawang putih, garam, gula, kaldu bubuk sama kecap aja bunda ini. Bawang putihnya yang banyak karena khasnya itu bawang putih yang banyak. Ini sudah selesai untuk bawang putihnya. Kemudian kita rebus air, kita masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan tanpa ditumis ya bunda. Jadi itu langsung masuk ke air yang mendidih. Kita masukkan garam, gula, kaldu bubuk ya. Kemudian kita tambahkan kecap ya, sesuai selera ya. Kalau mau agak manis ya dibanyakin kecapnya. Ini sudah mendidih, sudah matang bumbunya. Tinggal kita siapkan lontong yang sudah aku iris-iris ini. Lontongnya ada aku iris-iris. Aku bikin 3 porsi ya bunda. Ini seperti ini. Bisa juga nanti bunda pakai dua cara, yaitu minyak direbus sama kecambahnya sekalian ya, di bumbu tadi bisa jadi langsung. Jadi ada dua cara untuk merebus minyak sama kecambahnya ya. Ini aku taburi kecambah. Ini aku rebus langsung ya bunda, ini kecambah mentah. Kita tambah bakmi di atasnya. Kemudian kita kopyok-kopyok seperti ini. Kita kopyok-kopyok bakmi dan ketambahnya. Nanti tinggal kita masukkan ke dalam lontong yang sudah kita siapkan. Kocok-kocok seperti ini. Ini kita siapkan lontongnya. Kita masukkan bakmi sama ketambahnya ya. Setelah itu tinggal kita tambahkan tahunya ya. Kita tambahkan tahu, kemudian kita kasih seledri, kemudian kita kasih bawang merah. Taburi kuahnya ya bunda. Kita kasih kuahnya. Setelah itu nanti tinggal
terakhir kita kasih kerupuk ya. Kita kasih kerupuknya dan nanti siap dihidangkan ya Bunda, bikin mie kopiok yang tentunya seger ini, dimakan pagi hari atau siang hari seger sekali. Kemudian tinggal kita tambahkan cabenya ya, cabe yang sudah kita haluskan, jadi cabenya direbus saja. Bunda, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat mencoba bikin mie kopiok sendiri ya. Ini seger sekali, enak sekali. Wassalamualaikum.